Alamak. Oh, sweet. Oh, kita baru. Sejuk. Tadi jumpa Encik Sokrub. Tapi Barzur tak ada. Dia kata Barzur tidur. Alamak. Okey lah, tak apa. Barzur ni kawan aku. Aku jumpa dekat Toskin. Okey. Makan. Sedap. Katlet. Sedap. Sedap. Ada buah sikit. Biasa lah, tapi aku suka ini, kasut ni. Sedap. Dia kentang kan? Macam gede lah. Goreng dia sedap. Nampak?
ayam. Ayam. Hmm. Ini sedap gila. Hmm. Hmm. Rupanya goreng. Telur pun nak makan. Ah. Boleh masak sendiri. Mana pun nak naik train eh. Tak rasa buntut ni. Okay, baik. Jumpa lagi. I think dengan example green tea. Green tea tak minum ah. Okay, jom. Ya. Thank you, very, yeah, very delicious. Sedap kan? Oh, ni yang semalam. Mana nak makan gravy? Jom minat betul dengan makan gravy kat sini. Saya nampak dalam YouTube kan orang selalu ni. Encik Sokrub dia ni, dia segan sikit. Aku kenal anak dia sebab aku jumpa kat hotel dekat hotel kat Toskan aku. Aku lepak dengan anak dia. Lagi anak dia tak ada tu, mungkin dia kerja. Aku suka kayu dia. Kayu dia lama. Ini sama klasik. Klasik sikit. Mr. Barzur. Mr. Barzur. Barzur anak dia, Barzur. Dia segan sikit ayah dia. Sekejap, sekejap. Saya tengok sekejap. Dia segan sikit. Oh, tengok lawa. Tengok. Assalamualaikum. Makcik tu. Ush, banyak lubang sini. Dia macam dungeon kot. Oh, makcik tu sah. Nice. Dia rasa macam kat rumah tau. Kan? Nak pintu dia pun lawa nampak. Mana corak ni. Wah, tak puas lah tengok sini.
Kalau jalan kat bandar lagi tak puas, semua lawa-lawa asyik. Tapi dia tak buka nak jimat kot. Boleh makan kat luar ni. Boleh makan kat luar ni, ada rokok. Boleh. Oh, syok. Boleh duduk. Assalamualaikum. Kasih view hotel. Study. Dah study.